Baru ni Datuk Vida offer dah Tok Si Tok Balik Modal katanya, "Eh, bola sepak Kelantan ni bukan tempat dia mewak nego." Okey geng, lama betul lah aku tak muncul dekat channel ni. Ingat lagi tak pada sebuah pasukan yang berpengkalan di Pantai Timur yang pernah menjuarai treble? Sebuah pasukan yang pernah membelasah JDT 6-1. Hari ini, sejarah hanya tinggal sejarah. Kelantan FC hanya tinggal pada nama. Walaupun sebelum ni pemilik pasukan Norizam Tukiman ni adalah memberi harapan, bayangan dan gambaran, kononnya pasukan Kelantan FC ni akan berwajah baru untuk musim 2024 dan musim 2025. Tetapi dalam keadaan pasukan lain sedang sibuk melakukan persiapan, pasukan Kelantan senyap sunyi. Yang ada pun umum jurulatih baru saja, iaitu Man Jeman. Persiapan lain krik-krik. Kita pun tahu sebelum ni Kelantan FC disingkirkan dari Liga Super, so kena main dekat Liga M3, itu pun kena register apa semua. Tapi the problem of masalah sekarang ni, Kelantan FC tak cukup player, belum cukup jumlah. Bila tak cukup jumlah, macam mana nak main dalam Liga, mana maunya? Iyalah, konflik dalaman terlampau banyak. Kita pun tahu dengan kes tak bayar gaji, kes FIFA apa semua, senang cerita isu-isu yang berlaku dalam pasukan Kelantan FC ni, masalah yang sedang mereka hadapi ni lebih teruk daripada masalah rumah tangga Ustazah Aminah dengan Dr. Omar. Jadi nak tak nak, Kelantan FC telah membuat keputusan untuk menarik diri dari Liga Malaysia dan ini telah mengulangi semula peristiwa yang pernah berlaku ke atas pasukan Perlis. Aku ingat lagi Bos Zam pernah cakap dia beli Kelantan FC untuk mengelakkan Kelantan ni jadi macam Perlis. Tapi perkara yang tidak diingini telah pun terjadi. Jadi sedikit pandangan ringkas aku yang tak seberapa ni sebagai salah seorang penyokong Kelantan FC. Bah, kalau berasa tak boleh pergi dah, lepas lah. Bola ada buat kerah pedah, duk teruk nak pergi juga. Berasa tak boleh dah lepas. Baru ni Datuk Vida offer dah Tok Si Tok Balik Modal katanya, "Eh, bola sepak Kelantan ni bukan tempat dia mewak nego." Untuk Zam Saham, kami sebagai penyokong Kelantan FC akui ada jasa Bos Zam selama ini terhadap bola sepak Kelantan FC. Kami tak pernah menafikan yang itu. Tapi apa yang sedang dilalui oleh pasukan Kelantan FC hari ini perit dan pahit untuk kami telan hakikat itu. Lepaskan sahaja jika tidak lagi mampu. Pemilik pasukan boleh bersilih ganti, player datang dan juga pergi, tapi kami sebagai penyokong akan terus berdiri di belakang pasukan walau apa pun yang terjadi. Jangan lupa tekan subscribe, like, komen dan share video ni. Aku jumpa korang dalam next video.